Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Jadi kita baca ayat daripada surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhasbu yaitu qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang yang beriman. Orang beriman ini orang berjaya. Al falah, falah ni maknanya orang beruntung, orang berjaya. Beriman percaya kepada Tuhan dan kita beriman kepada Allah ni, orang itu cerak jaya dah. Jaya di mana? Jaya di dunia dan di akhirat. Di dunia kerana dia hidup di atas dunia ni pun dia berjaya. Sebab apa boleh kita kata dia berjayanya? Walaupun dia susah, dia senang, dia kaya, dia miskin, semua dah tak kira apa sahaja yang berlaku di atas dia, maka semua saat itu dah menunjuk di atas bahawa dia saat itu jaya. Kerana apa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi ta ajaban li amril mu'min. Aku pelik perkara-perkara yang berlaku kepada orang beriman. Inna amrahu kullah. Sesungguhnya semua benda berlaku khair. Inna amrahu kullahu khair. Semua benda yang berlaku tu molek belaka di sisi dia. Nah, molek belaka. Idza massathu as-sarra. Bila dia saat ni tu boleh bagai molek, syakara, dia bersyukur. Wa idza massathu ad-dharra. Dan apabila dia boleh bagai tak molek, dia kena bagai tak molek, sabar, dia sabar.
Idza massatuhu as-sarra syakar fa kana khairan lah. Bila dia boleh bagaimana dia bersyukur, maka jadi kebaikan baginya. Wa idza massatuhu ad-dharra, bila dia sakit, demam, semualah susah, fa sabar, maka dia sabar. Sabar dia sabar fa kana khairan lah. Maka jadi molek juga untuk dia. Kerana orang beriman ni ikut wak gapo. Nah, wak gapo semua saat ni tu boleh pahala laku. Tak ada bagai hak Tuhan suruh free, tak ada. Sebab kata dia beriman pada Allah Taala so saat ni tu dah. Ikut ya wak gapo, bila ya wak lillahi taala. Wak kerana Allah. Boleh mata ya supaya tak jaya lagu mana. Nah, wak hijau ni pun boleh, wak hijau tu boleh, waktu pun boleh, semua boleh lakukan, tak ada orang rugi siapa. Okey, tak boleh berjaya lagi ke? Ikutlah arah mata pergi hijau situ. Ikut buat, boleh mata. Tak kira wis mata, tak kira lah suruh tu pun wis suruh, ni pun ikut, tak ada bagai yang free. Maka jenis-jenis hijau biasa ni, orang panggil muflihun. Butang lah orang biasa ni. Kerana apa? Sepatut kita kata bagi hak preh-preh tu gak free lah. Tapi dah, wih patut dah. Nah. Dan semua bagi hak. Tuhan wih, hak Tuhan suruh dia tu. Semua saat ni tu. Semua jadi kebaikan belakang. Ikut ya wak gapo semua. Sebab tu Tuhan kata, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung dia mau beriman. Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu syarat nak boleh pahala. Syarat nak boleh pahala. Orang kafir semaya banyak mana pun, sedekah banyak mana pun, buatlah apa sahaja kebaikan, selama mana tidak beriman kepada Allah. Itu hasbuk wa man yakfur bil iman. Siapa kupur dengan iman, maknanya dia kupur selepas pada beriman dah, faqad habita amaluhu, maka sudah utuh habis segala amal-amal dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat sok minal khasirin, daripada orang rugi. Rugi ada boleh pas sekarang, tak boleh pas kagak gapo, dia tak beriman Allah Taala so. Bila tak beriman pada Tuhan so, tak ada peluang untuk nak boleh pahala, tak ada, tak ada habis. Buat apa semua? Tak ada. Nah, okey, seledak dah sebut ke? Siapa ketidur dengan bini? Dah sebut oleh hadis, fi bud'i ahadikum sadaqah. Tidur dengan bini tu boleh pahala juga. Bini saat ni tu, nah, rela tidur dengan suami, boleh pahala jadi sadaqah. Dah sebutlah deh, kerana dia buat lillahi ta'ala, buat kerana Allah ta'ala. Sebab tu dia tak boleh siapa yang kata dai teh dai, dia kata dai teh dai, dia boleh-boleh mata, tak ada bagai talih. Ok, tak beriman kok Allah wa makana lil musyrikin, tidak ada bagi orang kafir musyrikin an ya'muru masajid Allah, bahawa dia bina masjid Allah. Nah, wa ma kan musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr, buat masjid buat apa tak kira dia masih kufur. Nah, fa ulaika habitat a'maluhum wa fi annarihim khalidun, dan mereka itu hancur gugur bis, tak ada, tak terpakai apa. Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala, adakah kami nak cerita kepada kamu dengan orang yang paling rugi sekali? Ini sebuah amal, ini sebuah amal itu makna kata ya wak apa, ya wak belakang Allah tu ucah kau tak bini siapa kemampu. Eh, siapa akan mati tak bini lagi, dia jauh, dia ok sobar sungguh, tak turut nafsu, tak turut nafsu,
Tapi tak beriman kepada Allah, maka tak ada jalan kata nak boleh syurga, tak ada. Karena kamu walaupun amalnya dia berjuru saat ini tak akan selipar. Bagi orang yang baik saat ini tak jamah lapik kain. Dah waroknya, dah nampak warok. Tu tak tidur dengan bini, tak tidur dengan petina bini pun tak ada. Sampai ketua. Tapi waktu has bukul hal nunabbi'ukum bila aksarina a'mala. Orang yang paling rugi ni sebuah amalah. Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang telah sesat sa'yuhum, usaha mereka itu. Nah, orang-orang hancur, tak ada usaha, tak ada boleh apa. Dhalla sa'yuhum. Dhalla ni orang sesat, kata habis duit tak tu ke mana orang. Klik tak ada boleh apa kau, kau sesat. Nah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka itu duk kira kata mereka itu buat bagai molek. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Dan mereka itu ialah orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka itu, waliqaihi. Dan dia kufur, tak percaya kata kena berjumpa Tuhan. Nah. Fahabitat a'maluhum. Waktu hasbuk alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum. Maka kami tak ada dirikan, kami tak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak ada kira, tak ada wigo, skobok, tak ada boleh saja letih. Allah dah. Tapi orang beriman, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung oleh orang beriman. Maja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, siapa hok buat kebaikan boleh 10, so-so boleh 10. Supaya kita ke okay? Kalau kita suruh anak kita dah, ya boleh labak, tak ada kira apa, suruh sikit lebih banyak. Suruh sikit lebih banyak. Kalau orang luar kira sudah. Kira sudah. Sekut tak boleh, rugi. Tapi dengan anak tak kira. Tuhan tak ada kira sikit apa. Dengan orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia beriman kepada Allah, maka Tuhan tak ada kira apa dah. Ya buat sikit pun boleh, gotu pun boleh, godin pun boleh. Allah. Nah. Man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa buat amal soleh, buat benda kebaikan. Nah, min zakarin au unsa, lelaki para puan wa huwa mu'minun. Sedang dia beriman kepada Allah. Nah, dia beriman kepada Allah. Bila dia beriman kepada Allah. Nah, maka Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi kepada mereka kehidupan yang bahagia baik-baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas mereka di syurga kiki bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik balas di atas apa yang mereka itu telah buat ketika mereka di atas dunia dulu. Allahu akbar. Tu qad aflahal almu'minun, telah butung orang beriman. Kita jadi orang beriman Allah, jadi mucak syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Jadi orang beriman ni nah boleh bak syurga dah. Dan nanti tunggu apa lagi? Nanti tunggu kita buat ya. Dan nanti tunggu kita buat amal. Tapi kena tengoklah sifat-sifat orang beriman lah no. Tuhan sebut di antara sifat-sifat orang beriman ni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu khusyuk dalam semaya mereka. Orang-orang khusyuk dalam semaya. Nah. Khusyuklah mana?
Khusyuk-khusyuk asal makna khusyuk. Yaksya'u. Nah. Makna tunduk. Nunduk. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wujuhun yawmin khashi'ah. Orang kafir akhirat esok tu sebut khashi'ah. Khashi'ah ni tunduk tak wani nak kejap pun. Tak tengok. Di akhirat esok wujuhun yawmin khashi'ah. Pala tunduk. Kering kotak. Tak wani nak mengah. Takut ke salah lah noh. Ke salah. Akhirat esok khusyuk ni orang tunduk Tuhan. Sebab tu kita tunduk Tuhan di atas dunia, akhirat tak nak tunduk dah. Nah. Kita tak ada, kita tunduk dah Tuhan dia. Kemasa kita duduk atas dunia ni, tunduk tu asal mana khusyuk. Nah. Khusyuk tu mana tunduk? Khusyuk. Khusyuk dalam semaya. Nah. Khusyuk lah semayang ni. Semayang ni bukan khusyuk saja. Ya banyak kena buat. Waktu saya sebut lah ayat lain. Hafidhu ala salawati wassalati al-wusta wa kumu lillahi qanitin. Hafidhu. Jaga kalah semayang. Jaga kamu jaga semayang. Jaga waktunya. Nah. Fa'idhat maknantum. Apabila kamu sendiri dah fa'aqimus salah, maka hendak diri salah. Inna salata kanat, sesungguhnya semaya saat ini adalah halal mu'minina kitaban mawquta, difardukan secara waktu semaya. Jaga waktu. Jaga apa lagi? Jaga syarak. Syarak semaya. Apa syarak semaya? Wudu. Nami wudu syarak. Nak sah semaya kena ambil wudu. Wudu tu pula kena wi kena ambil wudu saat ni. Nah. Syarat semaya tudung aurah. Syarat semaya itijah hadap kepada kiblah. Syarat kena cuci pada nazafah, cuci pada apa ni? Cuci pada najis. Tepatnya pakaiannya. Dan syarat semaya kena tudung dan tidak buka aurah dan sebagainya. Jaga syarat semaya, jaga waktu semaya, jaga ruko-ruko semaya. Waqumu lillahi qanitin. Dan semaya dalam keadaan roh khusyuk qanitin tu kunut, kunut, kunut. Saat ni tu makna khusyuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Lah nak semaya khusyuk. Khusyuk saat ni tu supaya tak ada ayat semualah hari pagi. Bila kita nak takbir, kita ingat atau kita nak membesar pada Allah, nak tunduk pada Allah, nak tunduk perintah Allah. Lillahi ta'ala usalli fardal dhuhri, aku semaya fardu zuhur. Salat usalli fardal jum'ati nisa, aku semaya fardu jum'at. Lillah, lillah, kerana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak tunduk Tuhanlah. Inna salati, sesungguhnya semaya aku wa nusuki, dan ibadat-ibadat aku semua. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, dan mati aku. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah taala semua. Dah hidup mati semua hak Tuhan belaka. Eh. Semua tu kita tunduk pada Allah. Lah ana. Dah sebut. Ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sahabat tanya, apa ni Jibril tanya Nabi, mal ihsan? Apakah dia ihsan? Qala Nabi ta'an ta'budallah. Bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah. Seolah-olah menampak Tuhan. Fa illam takun tarah. Kalau tak nampak Tuhan. Fa innahu yarak. Maka sungguh akan dia Tuhan nampak kita. Eh. Kita wa'ma khusyuk. Takbir Allahu Akbar. Ingat siapa kita nak. Turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atiyallah wa rasulah la'allakum tuflihun. Takbir kita ingat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat atau kita duduk dalam semaya. Nah. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang semaya. Ada orang semaya celaka. Ada orang semaya tapi celaka. Fawailul musallin alladzina hum fi salatihim. Nah. Fawail musallin alladzina hum an salatihim sahun.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Orang semaya lupa. Lupa semaya. Ada yang mahu tanya, ngatuk lah, ngatuk. Semaya lah semaya engkau. Mari subuh malam Jumaat, dia mahu semaya surah jadah. Eh lama, wey, bila nak sudah, wey, surah jadah. Sudah jadah maya di sini? Maya kan? Haa, tu subuh, dia sunat panjir maya. Subuh ni sunat panjir. Terus maya awal apa? Macam panjir, dia belakang. Pakat dia belakang sejik tu, wakil Datuk Mi macam panjir, nanti. Kita pondok itu walah tu, kita tak usik, tak usik tunggu. Waktu masuk tunggu, kita macam panjir. Budak lambat-lambat dia pergi. Ingat tu, kalau kita semaya lama, ya hajar lambat lagi. Pergi subuh lama lah, semaya lama sikit. Nah. Maya sunat maya panya Nabi semaya ni kalau subuh ni subuh semaya lama siapa kenapa sepanak ufuk nampak-nampak juga nampak juga dah bawa sudah tapi maya awal tapi panya Nabi semaya subuh panya nah. Nah kita subuh ni wadduha alam nasyarah ya gitu-gitu lagi wadduha boleh 3 minit 4 minit sudah lah. Nah, tu kita semaya. Nah, jadi orang semaya ni kalau terlupa, kalau ngatuk jenguk tu ke, kalau terlupa kata baca tak baca atah. Siapa terlupa, terlupa tak baca Fatihah di mana aku tak tahu nak menyenguk semata. Maka tu batas semaya. Nah, selagi duk ingat ya tak apa duk. Kau. Apa kita pergi Mekah eh? Kita pergi Mekah ni kalau kita pergi umrah apa? Tak ngatu. Nah. Kalau pergi haji ni nak ngatu ke? Sebab apa? Sebab dia lama. Dia lama tu pun atas apa mengung tu dia mula-mula. Mula-mula pergi tak apa ya kita ngorek tu. Nah, ngorek tu ke 10 kau kita. Ngorek syah tak ngatu lagi. Nah. Ah subuh kok weh. Pada tu mengatuk dah lama-lama. Ya tukar. Kalau kita duk tidur biar subuh tu. Kurwa malam. Ku satu apa pukul 5 pagi, 4 pagi dah. Ya mula-mula nak jadi tukar ni. Patu ngatuk. Wa wail musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'u yura'un. Ada orang semaya tu tunjuk kau ke riak apa yura'un yura'un tu riak ira'an nas ria'an nas kau ke tengok nah sebab tu khusyuk takbir Allahu akbar kau kita duduk diri hak ni tu ingat atau kita nah duduk dalam semaya tu mula-mula kali sebab tu paling kurang khusyuk tu hok paling sikit kali ingat tu tuai duk semaya. Dalam istilah dalam kitab fiqh bagi istimrar an-niyyah. Lah semaya tu kena istimrar. Niat kena istimrar. Maksud istimrar niat ni tu kena ingat terduk lah semaya sok kalau kita niat tertubik ya batas semaya kan. Aku berhenti semaya patah. Nah. Sebab dia kena duk ingat terduk lah semaya tak berhenti. Abah tu kata kita tak putih jadi mau duk kecek terosak duk mari kita tak karupa. Duk itu toteng tak gi. Nah. Tapi ada mazhab apa talan. Nah. Ye ore duk biar duk semaya terosak mari kek waktu baik. Allahu akbar. Tapi baca bismillahirrahmanirrahim. Tong teng tong teng teng. Eh, katuk. Mujur tak tulis. Tidak kok. Aku semaya. Dah kau tulis. Pakai gila lah tu. Semaya polah tu. Nah, semaya ni ada af'al. Kita tak boleh buat af'al ghairi salah. Perbuatan aku ke semaya tak boleh buat. Ada kita tengok mazhab jahil. Allahu akbar. Mai esmaye saat ini tak ada nak lipat tangan baju eh.
Waktu baik gapo semua orang terik. Dah. Ah tu. Ya belaka tu. Ada mazhab biasa panggil buat mudah-mudah. Hak ni biasa tak kasi baik tak pala. Sudah maya lalu. Dah. Ni ya belaka tu, menyakit belaka. Mana kau syok lah tu? Sebab tu lah semaya sana tu. Nah, kena kau syok. Ingat kata kita duduk lah semaya. Kau tu balik kurang sekali. Nah, dan bila kita baca Fatihah, kita ingat dia baca kalamullah, kata-kata Tuhan. Nah, kita ingat dia baca Quran, dia baca ayat-ayat Allah, gitu. Bila kita rokok, ingat tak kita rokok Tuhan. Bila kita sujud, kita ingat sujud Tuhan. Bila kita nyetak, kita ingat nyetak depan Tuhan. Lah tu lah khusyuk. Nah, syarat nak sah, nak boleh pahala tu kena khusyuk. Syarat sah ni cukup rukun apa semua, tapi syarat boleh pahala kena khusyuk. Nah, tu mana nyok? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang dalam semaya mereka itu khusyuk-khusyuk. Nah, jadi nak pergi khusyuk ni tu semaya nak pergi khusyuk. Kena hajar latih tu. Hajar ingat latih. Dah bila kita semaya saat ni, kita hajar diri kita jadi khusyuk. Pas semaya dah kena tahu maknina. Itu di antara khusyuk. Ada seorang masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi salam kepada Nabi. Dan sudah pergi salam kepada Nabi, pergi semaya. Semaya, dan dia mari jumpa dengan Nabi pula. Lepas tu Nabi jawab salam kepada dia. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Keliklah, pergi semaya semula. Dah. Ya pergi semaya semula pula. Mari jumpa Nabi pula. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Tak semaya lagi. Sampai tiga kali. Nabi wa ya idza kunta ila shalah, apabila bangun semaya fakabbir. Nah, maka hendaklah takbir. Sudah takbir ni faqra ma tayassar ma'ak min al-Quran. Maka kau bacalah apa hak kau pandai. Thumma raka hatta thumma nah. Thumma raka kama dia akan rakaat hatta tatma'inna raki'an. Hingga aku tamak ninah dalam rokok ini. Thumma rfa' raksa muktadila. Kemudian akak pala secara muktadil iktidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud kena tamak ninah. Eh, tamak ninah ni bila kita sujud. Takbir Allah kita rokok. Duh, apa baca cukup tiga kali. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Dah setengah lemah tak leh buh bihamdi. Tak leh buh gapo tu hasbuk lah kau eh. Fataral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi. Nah, wa qudiya bainahum bil haqq wa qil hamdulillah rabbil alamin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ya Allah hasbuk ayat lain wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi bihamdihi boleh eh tak apa subhana rabbil azim cukup tiga kali malam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd deh
Rabbana lakal hamdu, sungguh baca ko. Nah. Ah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Mulai rukuk, mulai sujud, mulai tu khusyuk. Lepas tu lah hati hadir, hati saat ni tu ingat. Nah. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan orang yang berpaling daripada perkara-perkara lagu. Orang berimik, ia tak cok bagai hak sia-sia, ia bagai hak sia-sia, bagai habis masa, habis apa yang tak main. Dah, main haji misal. Main haji. Tak. Lah ni tak ada mana. Ramai haji tak ada tak? Ada lagi? Duk tak kira. Eh. Penuh. Lah. Nak ayat cerita so. Cerita tok tua dengan menatu. Eh. Menatu. Menatu ni. Kajin semaya lah. Sejik semua menatu. Tok tua malah maya. Tapi tok tua berahi naik haji sokmo. Neh, wa umrah haji naik Mekah sokmo. Wa haji sokmo. Tapi natu saat ni tu wajib semaya sejik sokmo pi kasi banyak. Makin nasi banyaklah tok tua tak ada roh kerencah juga dah berjuruh ni ni. Natu juruh tapi makin nasi banyak. Pasal kerencah kot nak murih dah saya juga menatu kasih banyak belah juruh ni. Tok tua rajin pergi Mekah. Tapi malas maji. Ada kau nak marah no. Nah. Kali tu. Nah. Tok tua ya. Apa ni tok tua ya. Duk nak royak. Kan natu ya tak apa weh. Ini kita puah dah bagaimana weh kita mahji baru orang. Ha ya baik. Nah. Ya pun selalu tak apa ya. Mari kita mahji ya. Ya baik orang tu nak tutup tua. Nah. Ayah ya pun puah 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 tolak 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 wi menatu ya make. Dan natu ya pun selalu buah 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 ayah ya terkelai ya. Bok 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 tiga dah. Oh ya tak pakai banyak. Pakai banyak ya tu. Dah tak ada kau ya. Oh tak ada kau tu elu pakai banyak. Terkacau macam dia pakai banyak tu. Main dulu. Bok 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 nanti bok bok kau tiga belok Allah ya tu. Kacau macam dia pakai banyak tu. Dua kali. Pada tu bosan nak mugi tu dua kata tu berasa. Eh tu dua aku dia kata kaku ya tu. Kata aku akan okay, banyak satu. Nah, ya puak atik cen tu tuan bok 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 bok. Oh ya tu mati hok mu tu dah paye. Bok bok pergi kali orang aje nak aje tapi lah paye. Gile bakar gile kata tu tuan belah tu. Nah, ane cerita ni bagi cerita tak tahu lah we fok-fok mengajar dak banyak kita dak dengar. Bokali sungguh ke tak sungguh tak tahu lah wallah alam. Nah, tapi boleh ambil iktibar bagi cerita dongeng nama tu lah. Boleh lawak kira hak itu. Karena apa? Karena tok tua dak nak royak ke menatu tak gamuk. Menatu nak royak tok tua tak gamuk. Okey kalimah haji. Nah, tok tua wahina naik haji naik murah tok mau. Tapi malas maya gomo piye maji. Saya tak tahu. Itu maknanya alladzina hum anil lagh. Lagu apa kau anil lagwi? Kau lagu. Habis masa. Allah laning game. Game tu ada judi. Ada banyak benda tu ada judi, bang ada judi. Judi dalam game dah. Yo kosna kata kayo lah ni yo bagi pas ya tak ada kena duk gaduh unek-unek po ya duk kau duk mano nah. Wairung ni lekak. Do baru ni seorang Allah Subhanahu wa taala.
tuh mari kita riak. Habis hatu-hatu ibu anak, anak yata ya takut, takut goreh batu ke kali ya tabo. Eh, kalau mati pun tak puh. Kalau mati pun tak puh. Budak ngaji tapi lekat judi. Lekat judi. Judi kain tu, judi dalam internet tu. Ya tak ada hidup main buka bank pun tak ada apa ni. Judi dalam ni, tak ada pergi ke mana, tak ada bilik, tak main atas tu. Baik, 20 ribu sekali. Baik, 20 ribu sekali. Banyak. No ada orang yang ada main duit tu lah ni tu. Eh. Bitcoin. Bitcoin. Tahu Bitcoin? Memang tahu dah. Pasal dengar? Bitcoin tu. Bitcoin lah ni turun tu. Orang kita je nak kaya selalu. Main Bitcoin jadi Bitcoin. Duit lebih. Dulu banyak lagi forex. Forex. Hukum tak boleh belakang tu. Bitcoin ni pun tak boleh. Kerana dia biasa sepejudi. Tak tahu kata dia go naik turun. Itu dia banyak turun. Kali ribu-ribu dolar. Kalau rugi sekali tu bubuh kepala dah. Bukan sekadar terugi tamada. Dah rugi bubuh kepala. Habis 100 ribu tu. Dah. Lepas tu hak jenis judi. Hak jenis gapo lara aja. Lepas orang berimeh ni. Dia tak main bagilah tu. Eh, main burung. Main burung lompat jambu. Duk sepera tak payah umur janguk tak apa. Allah, dah tak berhenti motong sehari. Kalau motong boleh jual hati. Pergi main burung tak boleh pokok. Tak boleh pokok. Eh, pergi bakat gulung. Ya boleh bakat duk frah, frah gulung. Eh, Allah nak sorok orang mau jadi weh. Oh kita tak jadi weh. Ai ada kau nak lah nak rumah jadi di sini tak jadi dia kecil aku. Nah. Ha ni memang nak cari burung bek ni ya palo bek ni ekor bek ni jambu bek ni macam-macam. Duk kecil no sia-sia habis masa. Nah, lepas tu pula kalau turun duit jadi judi. Kalau bakat turun duit kan. Jadi judi. Burung titik, burung buat jambu. Turun duit hari itu jadi judi sudah. Eh. Remo tu apa janggut piyah. Ya buku dosa ya tak kira. Janggut piyah ke apa ya tak kira. Tak tu rupa ya. Piyah janggut ni. Piyah. Dengan janggut ni rupa ke bagi. Tak wahid tahu janggut ya panggil. Dah tak wahid tahu jujur. Kalau tak wahid tahu janggut tu licin sepengah. Kata pisah. Dah lah tu ya. Lepas tu pula. Nah, hok pakai piyah-piyah tu mesok kira. Nah. Ya tu haji dah tak mau. Jadi baru nganggo bagi hari tak leh sablek. Mugo ngobok mugo apo duk tewah lah, tak tahu nak kata hari tewah tu kada turun wi. Turun wi. Kalau kuko manyok boleh demo, kalau demo gua demo tak kuko jadi tak leh. Okey bagi namulah tu. Bagi judi dah. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak judi tokong bala menengok 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 sepatu juga ada lagi kira menengok nani tak ada menengok ni syirik dah kita menengok tanya bomo bukan bomo momo tu hak sungguh bahasa sakrit bahasa lama hak sungguh bomo. Kalau duk nengok kau rumah ni bomoh. Tulis sen dia bahasa Melayu bomoh. Eh. Ha tu panggil bomoh. Mo tu bahasa si. Nah. Ha tu. Jadi jadi benda-benda sia-sia ni kita kena tahulah bahawa ada benda-benda hak Tuhan royak le Quran tak leh. Tak leh. Tak leh buat. Lara kosong habis. Duk dengar lagu, dengar gapo tak hok mano. Hiburan ia panggil lara juga tapi ada hok boleh dah tak leh. Hiburan ni sepong manis lah. Manis tu makan banyak dah jadi kecil manis.
Dah kalau duduk mendengar lagu sokmu, tahu ke mana pula, ya hati kerah betul lah. Dengar-dengar silang ngatuk tak kereta apa boleh tu. Nah, tu pun kena tengok isi. Isi ya. Lagu nak sik ni kena tengok isi. Kalau isi tu karuk tak leh. Sebab kita dengar orang bau. Dengar orang ngecek karuk tak leh. Nah, genel hari tu, genel ni. Kalau genel pasal rock, pasal apa tak leh. Kuhreh dah. Kalau genel pasal tamadah ni, dodeng-dodeng sikit-sikit ni tu. Kilaf ulama. Nah, dah setengah tak boleh, dah setengah tak boleh. Padahal dia nak sik lah ni. Toteng nak sik pun kadang-kadang riuh sepengah lagu nung gedah waduh. Mau kocok bih. Nak sik pun lah tu. Boleh tujuh. Nah. Ya ada lah hiburan tu ada kata orang Islam ni kena warak juruh sekebal mata bukanlah tu. Dah ada juga tempat ramah, tempat gapo lek-lek masa Nabi pun budak-budak dah main-main gapo semua. Bukan tak ada langsung, ada suka-suka lebih kurang. Tak ada langsung, buah juga. Dah ada lebih kurangnya. Maka benar-benar lagu, benar habis. Habis kosong, masuk. Nah, sebab orang Islam ni tu. Siapa masuk? Ya buat. Benda-benda hak manfaat ya sifat-sifat ya perangai dia saat ni tu buat pun bagai-bagai hak manfaat. Neh. Tu pagi tu duduk kat atas gerai. Atas gerai cokong ya lah kita lalu dengan kereta pun dia mau duduk atas gerai tu pula. Esok atas gerai tu pula. Lusa atas gerai tu pula. Seminggu duduk atas gerai tak putih-putih. Ya bagi siapa petang. Bagi pihak orang bayar masuk. Allahu akbar Allahu akbar masuk dah rumah. Pegatau orang sudah baik tu baik dah tu baik dah tak. La astagfirullahalazim. Apa tak ada start mutu prem mari biar gebe. Dah. Okey lalu buang. Dapat rumah bro break boleh cepat dia. Dia kata kau okay. Dah. Bro, hok ni pula lalu. Bro break pula. Dah. Benda-benda gini ni lagu habis orang beriman ni tak main menolak tu mari sejek perung copak masuk sejek dah mari sejek pun duduk luar tak main semayang luar ke aku masuk Allahu Akbar kita mari pak perung masuk dalam ambil kera ambil apa baca semayang sunat semayang pok banyak lagi benda kita boleh buat bila kita masuk duduk dalam ni والذين هم عن اللغو معرضون معرضون berpaling pada benda-benda lagu benda sia-sia no tak berfaedah tak ada boleh faham apa nah والذين هم للزكاة فاعلون dan orang yang mereka itu memberi zakat orang beriman ni nah ya beri zakat ada duit dalam ni masya Allah sungguh orang takut pakak tanya talawi ada setengah kita tak ada wajib belah apa tak ada juga tanya orang tak mau orang tak mau orang tak mau orang itu duit orang zakat wajib zakat dia duit taguh bukan duit dia buat umur orang itu orang bayar duit dia bila bayar duit dia awak umur sudah bayar 1,000 tak kena buat zakat lagi kabang babi sina'at daripada bak buat ya hak wajib tu ya tu duit taguh dan duit menego ya ayyuhallazina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard zakat nego dengan zakat nego dengan zakat buah panggil zakat buah ni mah kita ni mazhab Syafi'i wa tamawah ni nah maka orang buat umrah contohnya buat umrah buat apa sudah umrah dia bayar sejuta tak nak buat zakat bapak kamu duit dia taruh sejuta ni taruh taruh 500 ribu siapa setahun keluar nah orang buka kedai nasi misal duit tak ada dia jual gitu ya nah ambil duit sehari jual si kabu baik duit yang itu taruh hipo cukup disok sampai setahun keluar zakat
Nah, tapi ada juga ulama tu buka kedai nasi nak keluar zakat. Nah, tapi setengah ulama oleh mazhab Syafi'i tak kena keluar. Karena apa? Babis sinaat pun intajat bagi benda hak. Mek duit tu taruh lah, duit tu taruh, sipai taruh. Siapa setahun kau keluar ke zakat tak tentu. Karena dia tak ada nego apa, dia beli robot kubis tak ada jual, bukan urut tijariah, bukan bagi jual tak. Supaya buat umuh ke umuh dia beli kapur besi saat itu bukan dia jual. Dia beli mari buat seming, buat tie, buat apa. Tak ada dia jual apa. Hak wajib jual ni. Hak wajib keluar zakat kita beli bagi kita jual. Bagi kita jual. Eh. Okey beli kerak wajib lah kerana dia beli urut. Dia beli bagi jual. Beli bagi jual. Maka duit dia kena taruh. Sipir. Lepas tu kena capur dengan kerak hak ada pada hari itu tu. Eh. Lepas tu wajib kena keluarkan zakat. Haa situ. Zakat ni dah zakat mah. Zakat mah ni tu iaitu itu ada duit ada mah banyak. Dah mah ni tu banyak kok. Nah. Ni sok mah ni tu neko ne neko li, apa lima kok ne. Lima setengah lima ne. Wajib zakat. Mah lah ni. Lepas tu mah bakal huli. Huli tak kena keluar zakat. Mereka melampau lebih telajuk. Ya zakat ni gini. Bagi hak haram kita bakal. Dan bagi hak makruh. Maka wajib zakat. Seperti gelai kita ada 20 gak. Okey pakai 10 gak. Dan bisa gelai tangan. Ni siapa kak ni. Lebih umbala roh. Maka lebih tu kena keluar zakat. Karena makruh lah. Kaya tak ada tupor tu. Tak ada. Lebih. Dah mah dok gile, dok subai, dok tangan dok gile, tak kena keluar zakat. Dah kena mah bakar. Tapi kalau lebih-lebih melampau, lajok lah. Atas setengah lebih ada 20, 200 gram. Eh, segram saat ni tu. Ha. Ha, kita kata segram 15, pada 20 kok lah. Dah lebih dari 20 kok saat ni tu. Atau ada remo, ya benar ni benar, tak ada. Tak itu ada. Tak ada sebut atau banyak mana banyak. Rumah kita ni mau kira cuma lah duduklah 12 kot lebih tu. Lebih 12 kot nak keluar zakat sebab waktu nah. Mana kita ada 10 kot tu ya 150 gram. 10 kot. Kalau kita ada 12 13 ni tu. Nah, 170 gram. Puasa duk 170 gram kita ada ada lagi 20 kot, 7 kot lagi tu keluarlah. Karena itu dikira kan banyak. Dah. Mah dok gile tak kena keluar zakat juga. Mah kita tak pakai mah gile. Dah. Bukan tu mesti tak duduk tangan telok. Setahun tu dok. Mah dok gile pakai. Nah. Ah tu. Yang duanya mah duit sipeh. Apa ada duit mah sipeh ni dah. Mah mah sipeh. Yang dua duit. Duit itu. Duit sipeh. Taruh sama banyak ke gomah juga. Iaitu 100. Apa ni. Haa. 168,000 kalau kira gomah 30 kak lebih kurang tu duit kita duduk 168,000 sampai setahun waka wajib kita kena keluarkan zakat 4,000 dah ha, lebih kurang gitulah. Jadi kita kena keluarkan zakat. Nah ha, tu tu zakat duit dah zakat zakat teroh. Lepas tu pula ada zakat. Zakat ni tak kena mata pun tak kena zakat. Mata beli sejuta tak kena keluar zakat. Kena mata je tak ada apa ni. Nah, tak ada nas, tak ada hadis kata kena keluarkan mata keluar zakat tak ada. Nah. Ha mata tak keluar zakat. Tak apa lagi? Atu negolah. Sebab tu Facebook ke. Rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Tuhan sebut orang menegak ni Tuhan sebut suruh berhenti menegak apa pihak semaya. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
Wadharul baik. Eh, okey-okey berimek. Apabila orang pergi ke Jumaat ke, cepatlah segera kepada masjid untuk solatul jamaah. Mari bawa. Wadharul baik, tinggalkan jual. Sebab apa tu tinggal jual? Sebab apa? Sebab orang jual banyak kali. Tak suka orang buat kebun. Orang buat kebun gitu. Ada 30 orang buku apa dah? Tanya je buku apa puluh kali dah nak klik panah. Dah tu hal dah wajar. Orang buat kebun tak klik. Lah nak dia fikir nak klik mata panah. Tak kau duk klik 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 lo gi motong tu pos pos tu juga. Siapa aku puluh kuasa pokor belah dah. Nah. Duk sorok nak yo gerak bunyi dia mau nyak klik apa. Eh kuasa nak klik dah kubu. Nah. Orang motong, orang buat kebun tak benar, dia fikir nak klik. Tapi orang jual dak tak siklik. Sebab tu Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah. Apabila diserukan sembahyang, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kau tinggal sebab apa? Sebab orang menego ni Allah dah galak. Kalau orang mari siap dah tak mayang dah bayar. Tambah bayar, tambah bayar, tambah bayar, tambah bayar. Bakal apa? Ha nak habis dah waktu. Dah tengah kau laku kok saya nak tinggal. Takut demo tak mari, takut demo kelit tak mari dah kena kita. Allahu akbar. Ha ni bahayanya orang menego ni kalau tak ada email tak kuat kau akan jeh dah. Anak apa kena? Yo. Dia nak tinggal tak payah. Sebab tu orang nego nak pergi Mekah pun payah. Ha nak tinggal pergi 40 hari, ya kira dah sehari ya, boleh 5000 sehari. Pulau hari 50000 ya tak. 40 hari boleh 200,000 pergi 200,000. Dia nak main betul. Dia kira belakang ke. Nah, buat kuluk lebih. Tu mereka ada nak koli, tak apa, tak apa lah. Tapi, hak demo, kalau demo turut, hak tu hasbuk rijalun, orang lah tulihim tijaratum wala bayuhna zikrillah. Orang yang tidak melalaikan mereka itu, daripada jual, daripada jual beli nego lah. Daripada ingat tu hawa iqam salat beli ke semua itak zakah dan yang beri zakat ya khafuna yauman taqallabu fil qulub wal absar. Dia takut pada hari akhirat. Ya. Dia jazahumullahu ahsana ma amilu. Tuhan akan balas kepada mereka wazidu min fadli wa ta'amuh rezeki. Wallahu yarzuq man yasha bighairi hisab. Tu hak kau rezeki tak kira-kira. Tu harus kita kira-kira. Nah. Tu no ya. Orang menego ni. Galik. Bila galik ni tu hasbuk tu. Nah, dan zakat ni tu pun galik juga. Ada kadang siapa nak lagi kapal pa. Sebab tu alladzina hum liz zakati fa'ilun. Zakat duk kali dengan semaya. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa rka'u ma'ar raki'in. Anaklah diri ke semaya dia beri zakat. Anaklah rokok bersama orang rokok. Zakat sebut oleh maya semua. Karena hak ni hak kita, hak ni hak tubuh badan. Dah. Orang ni kalau molek di segi tubuh tua saat ni tu molek, maka patu murah ti wi zakat gapo molek lalu mo satu alih hawa dah neh engko yo molek sungguh tu yo molek sungguh alih hawa dah. Tapi kalau orang ni tu juru maya sok mo itu maka orang tak tu juga tak saja juga sebab tu kena dua-dua wa aqimus salah wa atuz zakah wa rak'u mar raki'in neh. Tumananya walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan orang berimam itu orang yang jaga faraj mereka itu. Apa maksud? Jaga perintah-perintah Tuhan. Nah. Tuhan sebut wal hafizun li hududillah. Orang jaga perintah Tuhan. Wabashiril mu'minin. Bagilah berita tahu berita baik kepada mereka itu. Dan orang yang jaga hukum-hukum Tuhan. Sebab tu Tuhan sebut
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman saat itu, yaghuddu min absarihim, suruh tunduk. Suruh tunduk tak sempat duk tengok, orang tino tengok tu tengok benda-benda yang haram. Nah. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga, jaga faraj. Ada sebut oleh hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Kalau hak menyebabkan orang masuk neraka banyak, qala. Nabi kata apa? Nabi kata, iaitu al-faraj wal famu faraj. Faraj ni kemaluan, berzina, banyaklah ni ke. Allah dengar remor oyak lah ni kena tahu. Lah ni orang Melayu jual tubuh banyak. Orang Melayu kita, astagfirullahalazim. Orang Melayu kita, orang selek kecek Melayu ni, jual tubuh budak-budak, nak duit beli terosak, nak gapo ke. Dah nak nanti hak belanja tu lama dah nak masuk kita, nak beli terosak lama. Maka dah jual dulu. Dah bila jual ni tu, bayar mahal nak beli. Astagfirullahalazim lah ni. Banyak dah modal ya, payah ada pula. Kalau modal ya kita ni, ya ada hak yang belan itu. Ada talent line for you. Dah ada Instagram, Instagram yang duk main tu. Ada ngagama ada apa, cukup nak pilih lah bag mana. Dah. Nak hak bag mana? Boleh. Pakai pukul we tengok lu dah. Dah. Kok tubuh kok mana sat ni tu? Cak gapo warna gapo kulit gapo. Wal iyad billah. Dah orang Melayu kita. Astagfirullahalazim. Benda ni lah. Dah, dah dunia ni dah masuk mari ni. Sikit lagi ni bukan sekadar ni saja ni. Ada benda-benda yang teruk lagi, lagi yang kupung dengan Tuhan. Dia payah agama dia gitu. Ini kes sekali. Dia ingkar lawak. Eh. Jijok kru'an, jijok gapa tak. Dia jadi fikir kot tu tu. Lah ni tak apa lagi. Lah ni sekadarlah tu. Dia mari teruk liberal. Masuk benda-benda, benda-benda unsur-unsur. Benda-benda ini kau banyak masuk. Karena lah ni dunia ni, ya dunia sungguh lah. Jamil lah ni tu, ya dunia sungguh lah. Jamil itu dunia sekadar kebun kau leh hutan ya. Lah ni tak weh. Dunia lah ni kedah. Dunia lah ni terosak. Dunia lah ni tunjuk bagai-bagai maha-maha. Maka nak widah dengan remo, nak tunjuk bagai-bagai remo kok. Buat segala-gala. Dah demi untuk dapat harta. Gitu. Dunia tu, jamil lah ni tu bahaya tu. Tu. Lepas tu pula, benda-benda yang dunia gini tu orang panggil benda hak teruk-teruk saja. Dah. Ni. Faham? Kalau lah kita ni tak ada jaga, tak ada. Nah. Tak ada jaga, tak ada apa kok. Akan hancur lah. Hancur ke kita. Dah. Tu wal iyad billah. Zina ni banyak tak takut orang zina. Tak takut orang lari. Nah. Main-main ya biasa di siremo. Nah. Ada hak hamba Tuhan. Mari di majlis jumpa kita ni. Ya, tapi ni ya tidur demo ya, tiga kali. Nah. Tanya dah ya tengah aku lah ke. Kita nak tolak ya, masa beci ya. Ta. Tak tu ya. Ya. Oh nya hege mari kita tidur tempat rumah kita tidur. Kita tak usah dah apa. Cerai yo. Mata cerai ke anak kagau. Nah. Tapi rok nak klik kita apa lah dah. Nah. Napa iya tu suka-suka tu laki tak ada cemburu sikit apa pun. Bukan itu laki pun tak wallah Allah takut cak gapo atik aku nak mehok demo atik kena tahu lah. Wal iyad billah. Nah. Inah. Oh ya tu. Jamel lah ni. Udah-udah lah ni. Dia mari dia oyak depan dia. Bini dia oyak tu. Nah. Lepas tu bukan kata nak pergi curi tu. Dah. Mari kek, mari di tempat muh ya. Ya tak ada tu. Kita kerja klik gelap. Dia mau hari tu tahu ya. Tiga kali. Bagi kita kata jangan ngaku lah ke. Mengaku setahun Allah. Lepas tu ada. Setahun Allah. Setahun ada hak tu itu tu tanya. Tu laki juga tu tanya.
Abang bini kita ya tidur kan naik ya. Astagfirullahaladzim. Tidur kan naik, naik ya. Dah, ya ya dinahom. Lepas tu jadi ni ya tak ada orang nak buat. Lepas kita nak tak sewi hijau. Lepas hijau tu. Lepas tu kau kerja. Lepas tu dah pisah waktu baik tu tak boleh. Ayah tak boleh dah kita tak secerah lah ya tak. Dah. Tak secerah mung sunah suruh ya taubat ila Allah boleh tak secerah kena taubat tu ha. Pasal tak boleh kejar situ. Wajib nafsi. Orang panggil kena wajib asingkan. Tak boleh duduk situ pak ni jadi pula. Muka hari-hari ya dogi. Lepas tu hak tahu. Hak tahu. Hak curi hak tak tahu ni wallahu alam. Muka ikhtilat dan menurut capur ke. Duk tapa gimari tak ada ya demo. Cuek gimari. Kalau tak ada orang cuek pergi aku pipi tu pergi aku hidung ni ha tu ke. Dah. Syaitan ni tak ada suruh mungkin nikah eh? Dah. Nah. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan suruh orang tak molek tak ada. Syaitan suruh orang molek tak ada. Lepas tu barang tahu belaka. Tunuk ayat. Wis lagi tu. Ya tak ada roh ya. Pahala pahala no. Pahala bangi zanil muhsan. Okey hab laki dah dah bini dah. Hukum dia kena reje siapa mati. Okey zina. Dia tak suka dengan hak budak ni. Hak budak ni ya 100 ya. Az-zani wa tuwazza wa az-zani tuwazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu 100 ya. Hak nudak apa mati. Ano bini ugetah, tu laki ugetah. Ada hak di majlis itu. Babo sei. Babo sei kita ni. Demo igama, demo depuku. Gigak, gigak kakau panggil dai gigak kok dok le bilik. Aku kembel tu nak tengok. Babo sei ni mo igama. Aku kembel tu. Babo sei. Demo tunjuk atau dok mengaruk tu. Dah aku kembali ya tak menamu ya tak. Astagfirullahaladzim. Tu ni no, ayat tu jamel lah ni. Lepas tu aku tahu. Sama-sama kau nak kata kita nak ada kerja tak ada. Dua-dua tu tepuk tangan sebelah tak hati. Sama-sama kau. Tapi hak tino ni kalau dia pakai juru selamat sebenarnya. Tunjuk jadi pakai kelubung sab juru orang tak ngeceh dia mahu tanya ustazah. Sebab tu Tuhan sebut ya yuhan nabi wahai nabi kulli azwajika katakanlah kepada isteri engkau wa banatika dan anak engkau wa nisa'il mu'minin dan isteri orang beriman yudnina 'alaihinna min jalabibihinna suruh pakai labuh zalika adna yurafna itulah hak paling sesuai tunjuk bujuru suruh pakai kelubung. Bukan kata pakai kelubung dia orang tu juruh tapi tunjuk juruh. Bila tunjuk juruh, zalika adna yurafna fala yu'zain, maka tidak menyakit orang tak mengecing tak apa napa dia juruh. Ya napa orang juruh pak napa tak buka peluang. Pakai ketak meting ni Allah. Leh, gari pagi. Astagfirullahalazim. Pas tu pak lahanu demo ni, demo nak jangok ke? Nak tunjuk. Berkata nak tunjuk sehari tu dah mudah. Sebab tu Hezbo Azani tu Azani orang tina dulu. Kerana orang tina tu hak buka peluang menarik sehari tu Hezbo pakar malam dah. Dia pakar tunjuk kau ke. Tunjuk situ, tunjuk sini. Allah, tu laki tu dedah tu kadang-kadang duk buka lagi terik-terik sini. Bawah nakal dah. Terik meneting. Astagfirullahaladzim. Apa yang rata tunjuk siapa laki? Nah. Ah, neng lah. Lepas tu. Lepas dia buka jalan. Nah, lalak ni apa lagi dia buka jalan. Tak ada buku ke apa lalak hijab lagi. Wah, wah, wah pilih tu. Wah, 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 pang dia sah. Lepas tu dah. Terlalu buku mulai apa. Itu saya buku ni. Apa kata tak buku ni kak. Apa lagi lalak banyak lalak ni. Bukan sikit lalak. Lalak pegang dia bagi buruk pegang dah oh mari berketing tu lalak
Tuhan sebutlah keluar lalat ni. Eh. Ah tu. Sebab tu kena jaga bagi kiri. Nah, patu kita akan jadi tok laki dengan sedak hangat. Jangan sedak hangat. Hok baik kita kapung ni tak apa. Hok kapung ni hok teh. Dah motam sekali, jahat sekali, nibong sekali, gihat anak sekali, tak ada bagai tak sekali. Ya sekali semua baik ya selamat. Tapi hok baik kedak-kedak ni. Gi kerja tu baik pagi kelik pukul 5 petang. Kereta sore luar 3 kursi lagi. Nah, prau ni. Nah, 3 lagi 4 luar tu. Pagi duduk tempat kerja ke apa semua ni pula. Hak jenis galak tu Allah astagfirullahalazim. Nah, ngahak rumah tak jadi mana weh. Nah, kalau hak lain mengangguk selalu ketok, ketok, ketok lalu dah. Kalau hak luar hak dalam tak ada. Ha, itu. Itu. Hak jenis galak jenis ke apa? Ngancung. Duduk dengan remo molek. Kelik pagi boleh jahil uluk-uluk. Nak ucung ke malah nak nak. Nah kelik tak agak. Kalau nak nyucung tak apa tak berani. Duduk lagi pun nak tegur tak berani ke beli. Kelik pagi tak apa. Hari mau baikkan yang berdakar. Nah. Bagi tadi saya tengok kelik di India. Di India ni. Ada bini tu hati tu lelaki. Nah tupik suat korban. Orang yang tak ucung pik. Tu lelaki kelik hati tu lelaki. Bok-bok yo orang India ni yo jenis samuk besar gitu. No. Nah, hanya petel lagi tak salah tak lagi. kalau hak lapis tu gak apa lagi. Nah, ikut bini nak pergi mana? Nah. Ni benda-benda gini hari ni. Nah. Ah ha, kita kena ingat belakang. Nah, budak-budak anak kecil pola ni budak lah ni. Yo berani budak lah ni. Yo berani ke pagi. Nah, kerana budak jambel lah ni, tunjuk gitu, tunjuk gini. Nak wairung-wairung dia di back to style dia. Nak mugok duk, duk letak. Nanti dia nampak belakang. Nampak remo tu, nampak remo ni. Okay sekali ke? Nak turut remo tu, remo ni. Ada hok belakang su sekali, lama dah. Tekah ada nanti ni dah. Ada line. Line-line jadi lem. Nah, ada satu kali. Tu laki yang main royak di majlis. Ya tak apa tak sihat. Tak sihat. Tak sihat bila. Kenapa tak sihat? Molek cekak tu bini pun jangok. Muka kena. Eh. Kenapa boleh tak haye? Saya kapa ya. Kita ambil terasak ya. Ya pukul ramah. Pukul bih ramah. Kiri karimu. Eh. Kau rapi. Kau belakang. Kau tepi. Kau tepi. Lepas tu muka tak ada. Pala tak ada. Lepas tu lelaki dia kata. Kenapa pergi terasak pukul. Hamoceh. Hakmu. Astagfirullahalazim. Ya tu amoceh hak mu ya tu. Amoceh cerak tu bukan hak kalah kepala tak ada tak apa meceh. Cerak hak mu ya tu. Dah astagfirullahalazim. Kita pun pergi limpa apa apa apa. Dah. Nah. Pak hak yate pak tal dak lagi. Dah. Ene belah. Dah. RPG. Pak yade igak astagfirullahalazim kata Allah. Dah kena itu alah. Oksi si mai pola ni tak kena kita. Terpada dah sungguh remah. Adera. Adera. Deh. Tu no oyak tak Allah jamelan ni. Astagfirullahalazim. Nah. Ni lah. Tak ada ke bangi? Kita kacau dok belo, kacau dok jamu, kacau dok gapo deh. Eh mukhiana. Ha ni lah. Sebab tu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang hak jaga perintah Allah. Orang tino tudung aurah molek, pakam molek tugo bek Tuhan nak tak apa. Selamat. Lalak tak pang dah. Kena kita beli terosak kita kena buh. Dah case apa case nama kena buh tudung ke apa tu kan ni. Lepas tu pula kita hok ni kita tak piye hok kita si tak tudung. Nah. Astagfirullahalazim. Moga lah ni tak takut Tuhan. Itakullah. Takutlah Tuhan. Pakap molek. Nah. Ha tu. Kadang-kadang tu laki ate tak ada nak layer pun asem, tak ada nak tu asem, tak ada nak kemah asem. Nah, lah ni nemu wairung kita ni pula. Wai pun kita tak agak gi deh. Ha, tadi tak ada layer, tak apa jadi masalah juga. Tak ada wok gi ke mana asem, masalah.
Tuhan yang waladina hum li furujihim afidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka di atas suami-suami mereka, istri mereka ya. Ya jaga mereka di atas suami, istri tak apa. Tu laki tak apa. Nabi ni tu tu hai halal dah. Halal habis. Tak ada masalah ke apa. Dengan remo ya tak leh. Nah. Aw ma malakat aymanuhum. Atau hak milik zaman dulu tu hamba, malaikat aymanuhum ni hamba. Raja-raja dulu dia mau royak raja, raja buat tina-tina tu hamba. Hamba bukan bini, hamba boleh apa orang pun. Nah, 40 orang agak, 50 orang agak. Nah, boleh lah. Tapi lah ni tak ada dah hamba. Orang nak sanggup jadi hamba tak boleh dah. Tak apa ha? Hamba dia aurah dia pusat. Apa ni dada usah ni muka eh. Pasal apa lutut itu hamba, apa hamba. Eh, ya tak apa kita jadi hamba, mudah tak nak kaya kelubung. Tak leh. Nah, buka hamba tu tak leh. Nak wayak, nah hamba ni tu. Nak buka, kita nak setapan nak buat diri kita jadi hamba tu tak leh. Eh. Fa'innahum ghairu malumin. Dan siapa yang. Nah, kalau dia saat itu layak untuk suami saja, maka tidak dicela tak masalah apa tu. Kok ngau orang lain tu berzinanya. Allah. Leh. Ha berzina. Bahau dia tak tahu. Kes hotline ni duk berlaku. Cerai tak ada cerai, tok laki bini lari. Hidup roh bakok. Hidup kalau upu. Klik makan nasi hanya ada oh, bocah bro. Leh. Apa kata bocah bro lah ni? Ngandung-ngandung ngak orang, tak ada ngandung dengan bini, dengan tok laki sendiri. Lepas tu, hak yatan pun nak lah. Bila yatan tu nak, belah yatan yang sanggup lah menggogok sebab dia. Dia nak nikah tak boleh bini okey. Nah, bila nak nikah tak boleh, saat ni tu kena habis hedah. Habis hedah saat ni tu dengan beranak tak jadi hedah tu. Jumhur ulama dah sebut bahawa tak jadi iddah dengan sebab beranak wa ulatil ahmal ajaluhunna ay yadhna hamlahunna, tak jadi iddah kerana bukan hak dia. Kena beriddah lepas dah beranak, kena tunggu dulu mari 3 kali suci barulah nah boleh nikah dengan hak baru tu. Kalau bercerai, kalau tak bercerai kok no. Beranak tu hak dia. Ha tu benda-benda gini ni berlaku banyak. Jamelan itu banyak berlaku benda-benda ni. Wal'iyadzabillah. Nah. Hari duduk lari, duduk kapal semua. Faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun. Dan orang-orang yang duduk cari selain pada tu. Bukan bini dia, bukan kapal dia semua saat itu. Fa'ula'ika humul 'adun. Maka mereka itu seteruk dosa. Nah. Ha, ngatuk laki tak apa, dengan bini tak apa. Hidup cari lain pada tu tak boleh. Hidup buat benda yang lain pada tu. Nah, ha, tak boleh. Ha, itulah saja ini. Dah. Ha, nak tebah di sini pun. Nah, sudah wakil. Nak kena asyik lagi tak? Ha, jadi. Ha, itulah ada apa tu nak tanya? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dek? Buti awak kita. Nak kerja zohor awal lah ni zohor awal. Kurablah. Eh? Oh, 14 kan dek? Paremu semaya lalu dah. Sejak kau nibun dia semaya lalu. Sudah 40 kan dek? Maya lalu. 12 tengah tu. Kau mak tebah dah. Tapi dia jadi kena pergi awal sikit. Ada dah? Akali. Tomat inah belakang. Leh. Hak tak ada tomat inah tu mazhab tak kerti. Kau ni. Mazhab tak kerti. Mazhab kerti tu kena tomat inah belakang. Tak. Gerak banyak tu tak boleh. Gerak banyak. Tak boleh lebih dah dua kan. 3 kali tu banyak. Dah 2 kali boleh. Ha, itu sahaja. Wallahu'alam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'an rizqan wasi'an mala salihatan maqbulatan wa sa'adatan darin suqatiman bi rizqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.